لدار الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدار الملك Musim haji di depan mata, jamaah haji dari kloter awal asal Indonesia bahkan sudah berangkat dan tiba di Tanah Suci sejak pertengahan September lalu. Haji termasuk salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh setiap Muslim yang sudah baligh, berakal, dan mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Pada awal Islam datang, haji belum diwajibkan. Kala itu rukun Islam yang diwajibkan baru syahadat dan sholat. Kemudian baru diwajibkan puasa bulan Ramadan, dan kemudian setelahnya barulah diwajibkan haji. Begitu monumentalnya musim haji sehingga masyarakat Indonesia yang berkesempatan untuk berangkat sangat antusias dalam menghadapinya. Seperti jamaah haji asal Sampang, Madura ini, ribuan jamu kuat dari 18 koper besar jamaah haji disita petugas Bea Cukai Embarkasi Asrama Haji Sukolilo, Jawa Timur. Jamu-jamu ini dibawa dan akan dijual di Arab Saudi. Barang-barang ini disita petugas panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Surabaya. Puluhan cobek, senjata tajam, wajan, dan puluhan botol sampo lebih dari 100 ml juga disita petugas Bea Cukai Embarkasi Surabaya, Jawa Timur. Jemaah mengaku sengaja membawa barang-barang untuk kenyamanan dan memenuhi kebutuhan selama tinggal di Arab Saudi. Karena mereka harus hidup selama sebulan. Makanan di Arab juga kadang tidak cocok dengan lidah orang Indonesia. Seperti kasus lain, petugas Bea Cukai di Embarkasi Jakarta Bekasi mengamankan belasan alat penenak nasi listrik atau rice cooker dari tas jinjing jamaah haji kelompok terbang 3 asal Subang, Jawa Barat. Para jamaah calon haji mengaku tidak mengetahui adanya larangan membawa rice cooker dalam tas jinjing. Haji adalah ibadah yang sepatutnya disikapi dengan khusyuk dan ikhlas. Inilah salah satu ujian bagi jamaah bahwa hidup dan mati kita adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di zaman yang serba canggih ini tidak mungkin keperluan jamaah akan dilalaikan oleh pemerintah Saudi. Para jamaah lebih disibukkan dengan gelar haji, bahkan semakin disibukkan lagi dengan belanja oleh-oleh. Karena malu kalau pulang haji tidak membawa apa-apa, yang mana hal ini tidak masuk kepada kategori rukun dan syarat sah haji. Tetapi masalah ini seakan mengalahkan wajib dan rukun haji. Sungguh sangat ironi memang haji yang diwajibkan dilakukan satu kali dalam seumur hidup tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan terkesan asal-asalan, yang penting sudah berangkat ke tanah suci. Sehingga masih banyak di antara jamaah yang dalam pelaksanaan ibadah hajinya sangat jauh dari apa yang telah disampaikan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui berbagai keterangan dan hadis-hadisnya yang sahih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang 5 dan diwajibkan kepada setiap Muslim yang mampu untuk melaksanakannya, turun sebagai kewajiban umat Nabi Muhammad pada tahun ke-9 Hijriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam salah satu ayatnya, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Maka diwajibkan kepada seluruh para calon haji untuk mengetahui dan memahami terlebih dahulu apa saja yang mesti dipersiapkan dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut. Seorang Muslim akan diwajibkan untuk berhaji apabila ia sudah memenuhi beberapa kriteria. Syarat pertama adalah ia beragama Islam. Haji dan umrah hanya diperuntukkan bagi orang Islam, maka tidak wajib bagi orang yang tidak beragama Islam dan orang murtad. Orang-orang non-Muslim tidak sah mengerjakan haji, bahkan tidak diperbolehkan memasuki kawasan tanah haram. Syarat kedua adalah sudah mencapai umur dewasa atau baligh. Anak-anak yang belum sampai umur tidak wajib haji.
Namun jika tetap berkeinginan untuk mengerjakan haji, maka hajinya sah-sah saja. Akan tetapi tidak gugur kewajiban haji baginya setelah ia dewasa nanti. Tetap saja ia harus menunaikannya ketika sudah dewasa. Syarat ketiga adalah orang itu berakal sehat. Orang-orang yang sakit secara akal maka tidak wajib berangkat haji. Kalau mereka melakukan haji, maka haji itu sah. Syarat berakal sehat ini sama dengan syarat baligh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmizi dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, diangkat pena atau tidak dicatat sebagai suatu ibadah dari tiga macam orang. Tidak mukallaf. Satu, dari orang gila hingga ia sembuh. Dua, dari orang yang tidur hingga ia bangun. Dan tiga, dari anak-anak hingga ia baligh atau dewasa. Syarat keempat adalah orang itu harus merdeka. Orang yang masih berstatus budak maka tidak wajib haji. Ia dikenai wajib haji kalau telah merdeka dan mampu untuk melakukan ibadah haji. Dan syarat yang kelima adalah mampu atau berkecukupan harta. Para ulama berpendapat tentang kadar kesanggupan seseorang yang disyariatkan berangkat haji, baik mampu dari segi materi, kesehatan, dan lain sebagainya yang mendukung seseorang untuk berangkat ibadah haji. Orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut wajib segera menunaikan haji, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi, Ibnu Majah, dan Tohawi, yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa hendak melaksanakan ibadah haji, hendaklah ia segera melaksanakannya, sebab mungkin ia jatuh sakit, kendaraan hilang, atau ada keperluan lain. Setelah kita menjadi umat yang berkewajiban dalam berhaji, maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ketika kesempatan berhaji itu datang pada kita. Rukun haji atau langkah dalam berhaji adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji, dan jika tidak dikerjakan, maka tidak sah hajinya. Adapun rukun haji tersebut adalah pertama, ihram. Ihram yaitu suatu pernyataan mulai mengerjakan ibadah haji atau umrah dengan memakai pakaian ihram disertai niat haji atau umrah dari tempat miqat. Langkah kedua adalah wukuf. Wukuf di Arafah yaitu berdiam diri sambil melakukan zikir dan berdoa di Bukit Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ketiga adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran dilakukan sesudah melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Keempat adalah melakukan sa'i. Sa'i yaitu berjalan atau berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali dilakukan sesudah tawaf ifadah. Kelima, melaksanakan tahallul yaitu bercukur atau menggunting rambut setelah melaksanakan sa'i. Itulah langkah yang harus dilakukan sesuai urutan dan tertib. Mengerjakan rangkaian ibadah haji dengan urutan yang benar dan tidak ada yang tertinggal. Di dalam setiap langkah yang sudah dijelaskan tadi, terdapat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji. Ini dinamakan wajib haji. Walaupun salah satu dari wajib haji ini ditinggalkan, maka hajinya tetap sah. Namun, harus membayar dam atau denda yang besarnya yang para ulama sepakat bisa dibayar dengan onta atau kambing. Niat ihram diucapkan dan dilakukan setelah berpakaian ihram. Wajib haji berikutnya adalah mabit atau bermalam di Muzdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini adalah malam ketiga jamaah dalam perjalanan dari Arafah ke Mina. Lalu wajib ketiga adalah melempar jumrah Aqabah. Melempar jumrah Aqabah dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu dengan cara melontarkan 7 butir kerikil berturut-turut sambil mengucapkan Allahu Akbar, Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa zamban maghfuran. Dan setiap kerikil harus mengenai ke dinding yang besar tempat jumrah. Wajib haji berikutnya adalah mabit di Mina pada hari Tashrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Wajib haji kelima adalah melontar Jumratul Ula, Wusta, dan Aqabah pada hari Tashrik itu atau pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan wajib haji terakhir adalah dengan melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada yaitu tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah, sebagaimana dalam sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian keluar sehingga akhir urusannya adalah tawaf di Baitullah. Hadis riwayat Muslim. Indonesia adalah salah satu negara yang mayoritas penduduknya Muslim.
Bahkan menurut data, jumlah umat muslim di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Maka tidak heran jika dalam setiap tahun, Indonesia selalu mendapatkan peringkat pertama dalam hal kuota jamaah haji di antara berbagai negara yang ada di dunia. Jamaah yang berasal dari Indonesia adalah jamaah yang mempunyai keunikan tersendiri. Dari mulai berangkat ke Tanah Suci Mekah, pelaksanaan ibadah haji, dan sampai pulang lagi ke tanah air. Mayoritas jamaah haji kita pada umumnya ketika akan berangkat melaksanakan ibadah haji, calon haji selalu mengadakan syukuran dengan mengadakan pengajian atau tausiah, dengan mengundang keluarga dan para tetangga sebagai bentuk syukur kepada Allah bahwa ia bisa dipanggil untuk berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima. Sampai pada waktu keberangkatan pun dari dulu sampai sekarang tradisi ini tidak berubah. Ketika calon haji berangkat dari kampung halaman, banyak saudara-saudara bahkan para tetangga ikut mengantarkan dengan memakai bis sewaan menuju pemondokan haji. Walaupun biaya yang dikeluarkan tidak sedikit, asalkan ada kepuasan tersendiri karena banyak yang mengantar. Perlu diketahui bahwa untuk satu unit bis dengan jumlah kursi 40 orang saja, harganya bisa mencapai 3 juta rupiah. Salah satu yang menarik dari para jamaah haji Indonesia ketika telah selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji adalah dengan melaksanakan program belanja yang sudah menjadi keharusan bagi para jamaah. Bahkan orang Saudi sampai memberikan gelar kepada para jamaah haji dari Indonesia dengan sebutan Raja Belanja. Biasanya para jamaah berbelanja di kota Jeddah dengan sebutan Jabal Balad. Jabal Balad ini sangat populer bagi jamaah haji Indonesia. Balad berada di kawasan jantung kota Jeddah. Kota ini juga mempunyai beberapa tempat bersejarah, di antaranya Makam Siti Hawa, Masjid Qisos, dan Masjid Terapung di dekat Laut Merah. Pasar Balad sendiri merupakan pasar yang sangat luas, karakteristiknya seperti Tanah Abang di Jakarta. Barang-barang keperluan apa saja ada. Adapun barang-barang yang dibeli oleh para jamaah yang berasal dari Indonesia berupa souvenir. Emasnya dikabarkan sangat baik atau setara dengan emas Inggris, sehingga tidak sedikit orang yang tergiur untuk belanja emas dengan jumlah yang sangat besar. Hal unik lainnya dari jamaah haji Indonesia adalah ternyata ada juga yang berangkat ke Tanah Suci dengan mempunyai dua niat sekaligus. Pertama untuk melaksanakan ibadah haji, dan yang kedua ada juga di antara mereka yang sambil berjualan. Adapun hal menarik lainnya adalah adanya gelar haji dan sertifikat haji. Perlu diingat di antara sejumlah negara yang mayoritas penduduknya Islam, dari mulai Jazirah Arab seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Syria, Irak, Iran, dan lain sebagainya, bahkan Saudi Arabia sendiri tidak memakai gelar itu. Gelar ini hanya ada di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, di antara para sahabat Nabi tidak ada satupun yang memakai gelar haji, walaupun mereka berkali-kali melaksanakan ibadah haji. Berbagai keunikan di atas boleh saja dilakukan sebatas tidak mengganggu aktivitas ibadah haji yang lebih utama. Wallahu a'lam. Ibadah haji dan umroh adalah salah satu rukun Islam dan salah satu ibadah yang memerlukan perbekalan yang tidak sedikit, dari mulai kesehatan sampai perbekalan harta yang cukup. Namun sangat disayangkan memang, karena masih banyak para jamaah haji yang belum menguasai betul tentang tata cara atau manasik dalam pelaksanaan ibadah haji. Sehingga tidak sedikit para jamaah yang sudah mengorbankan hartanya supaya bisa melaksanakan ibadah haji berakhir sia-sia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada pada urusan kami, mengadakan hal-hal yang baru, maka ia tertolak. Hadis Bukhari Muslim. Adapun kesalahpahaman yang sering dilakukan oleh para jamaah haji dan umroh, salah satu penyebabnya adalah tidak menguasainya manasik haji secara benar, atau mendengar fatwa tentang haji yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah yang ada. Berikut ini beberapa kesalahan yang sering terjadi di kalangan jamaah dalam pelaksanaan ibadah haji. Pertama, melewati miqat tanpa berihram seperti kebanyakan jamaah haji Indonesia yang kemudian baru berihram setelah sampai di airport Jeddah. Pastikan kita sudah mengenakan kain ihram sebelum memasuki miqat. Jadi berihram bisa dilakukan sebelum naik pesawat atau di atas pesawat. Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa miqat bisa dilakukan di Jeddah, walaupun pendapat itu lemah. Kedua adalah wanita yang dalam keadaan haid atau nifas meninggalkan ihram karena menganggap ihram itu harus suci terlebih dahulu. Pendapat ini kurang tepat. Wanita haid atau nifas boleh berihram,
dan melakukan manasik haji, kecuali tawaf di Baitullah. Jadi karena keadaan yang belum suci, maka dilarang untuk tawaf, namun tidak mengurangi nilai ketika ingin berihram. Hal lain berkenaan dengan tawaf juga sering dilakukan oleh jamaah kita, seperti membaca doa khusus yang berbeda pada setiap putaran tawaf, dan membacanya secara berjamaah dengan dipimpin oleh seorang pemandu. Perbuatan ini tidak tepat karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengajarkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dilakukan selama 7 putaran hingga tawaf selesai. Lainnya adalah melakukan romal atau berlari kecil pada semua putaran. Padahal romal hanya ada pada 3 putaran pertama saja, karena hanya ini yang disunnahkan. Lalu ada yang paling sering kita lakukan, yaitu upaya kita untuk mencium Hajar Aswad dengan berbagai cara. Menyakiti orang lain dengan saling dorong, bahkan dengan melakukan kata-kata cacian yang menyebabkan perkelahian untuk mencium Hajar Aswad adalah kesalahan. Mencium batu hitam Hajar Aswad bukanlah kewajiban, melainkan sunnah. Dengan jutaan jamaah yang berniat sama, maka akan menambah kesulitan bagi jamaah untuk bisa mendekat. Bila itu terjadi, maka lakukan dengan isyarat, dengan melambaikan tangan sambil mengucap Bismillahi Allahu Akbar. Lalu berdesak-desakan untuk melaksanakan sholat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Padahal, jika situasi tidak memungkinkan, boleh saja melakukan sholat di tempat mana saja, asalkan di Masjidil Haram. Itulah tadi beberapa kesalahpahaman tawaf yang sering terjadi pada jamaah haji kita. Namun, setelah tawaf, masih ada langkah selanjutnya, yaitu sa'i. Dan beberapa jamaah juga sering melakukan kesalahan terkait perkara sa'i. Pertama, sebagian orang ada yang meyakini bahwa sa'i tidaklah sempurna sebelum naik ke puncak Bukit Safa atau Marwah. Padahal, cukup naik ke bukitnya saja sudah diperbolehkan. Kedua, ketika naik ke Bukit Safa dan Marwah sambil bertakbir seperti mau melaksanakan sholat. Padahal yang disunnahkan adalah berdoa dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menghadap ke Ka'bah. Dan selanjutnya adalah kesalahan yang sering terjadi pada saat wukuf. Pertama, sebagian jamaah ada yang tidak memperhatikan batasan daerah Arafah, sehingga mereka wukuf di luar Arafah. Lalu ada sebagian jamaah yang keluar Arafah sebelum matahari terbenam. Sementara yang wajib bagi yang melaksanakan wukuf keluar dari Arafah adalah setelah matahari terbenam. Maka kalau keluar sebelum matahari terbenam, mereka harus membayar dam. Lainnya adalah berduyun-duyun naik ke bukit di Arafah yang disebut dengan Jabal Rahmah dan melaksanakan wukuf di sana lebih afdol. Ketika berdoa di Jabal Rahmah, tetap menghadap ke kiblat. Ada sebagian jamaah haji yang keluar dari Muzdalifah sebelum pertengahan malam, bahkan setelah lewat tengah malam. Maka perbuatan tersebut tidak disebut mabit, karena sesuai sunnahnya, mabit di Muzdalifah sampai pagi. Kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah. Lalu, ada jamaah yang melempar jumroh dengan 7 batu sekaligus, bahkan ada yang melemparkan sandalnya serta batu besar. Maka yang benar adalah melempar jumroh sebanyak 7 kali, setiap kali lemparan membaca takbir Allahu Akbar. Serta tidak boleh mewakilkan ketika melempar jumroh, kecuali dalam keadaan sakit dan tidak bisa jalan sama sekali. Dan tidak diperbolehkan melempar jumroh pada tengah malam pada hari-hari tasyrik. Lakukan dengan urutan yang benar dari semua rukun haji, di mana tawaf wada menjadi amalan terakhir yang dilakukan ketika mau meninggalkan kota Mekah. Haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawannya adalah haji mardud atau haji yang ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji mabrur adalah haji yang dilaksanakan secara sempurna dengan memenuhi semua syarat wajib dan rukunnya selama dalam pelaksanaan ibadah haji. Tidak berbicara rofats atau omongan kotor, fusuk atau kedurhakaan, dan tidak juga berbuat jidal, berdebat atau bertengkar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 197.
Para ulama bersepakat tentang ciri-ciri seseorang yang mendapatkan gelar haji mabrur. Pertama, ibadah haji dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena gengsi semata dikarenakan seseorang adalah orang kaya. Serta yang paling utama adalah pelaksanaan ibadah haji mesti sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, biaya untuk melaksanakan ibadah haji berasal dari harta yang halal dan tidak tercampur sedikitpun dengan harta-harta haram. Ketiga, berlaku sabar, bersyukur, dan tabah selama ibadah haji ketika menghadapi berbagai macam kesusahan dan ujian selama pelaksanaan ibadah haji dan tidak berbuat sombong. Keempat, berperilaku baik selama ibadah haji sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang tanda haji mabrur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberi makanan dan berkata baik. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Dalam riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi disebutkan memberi makan dan menyebarkan salam. Kelima, memelihara semua pahala yang telah ia usahakan selama haji. Ia akan memulai hidup baru setelah haji dan senantiasa beramal baik serta menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui bahwa seseorang yang mendapatkan predikat haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 1773 dan Muslim nomor 1349. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam khasanah pagi ini. Mudah-mudahan dengan mengetahui permasalahan seputar pelaksanaan ibadah haji, para calon hujjaj mendapatkan predikat haji mabrur yang tidak ada balasannya kecuali mendapatkan jaminan surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita supaya tetap berada di jalan yang lurus dan jalan yang Allah ridhai. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.